Assalamualaikum guys. Terima kasih sudah setia di channel ini. Bagi yang baru bergabung channel ini, tolong di subscribe ya. Klik sekali aja tombol subscribe di bawah. Kembali lagi ke Milan series. Kali ini Milan akan berhadapan dengan Chelsea, tim besar dari Inggris, di fase semifinal Liga Eropa. Kita akan lihat siapakah yang akan melaju ke final, apakah tim yang saya kelola atau timnya Maurizio Sarri. Kembali ke San Siro, stadion kebanggaan dari Milan. Pada peringkat kali ini, saya sedikit merubah lokasi di depan, di mana saya turunkan dua striker sebagai center forward, yaitu Higuain. Dan satu lagi, biasanya ditemani oleh Salah, tapi kali ini saya mempertanyakan kepada striker muda Milan sebagai center forward. Akan disuplai oleh Suso sebagai attacking midfield. Oh ya, jangan lupa Higuain akan diperduet dengan Gutron di sini. Kenapa saya pasang Gutron? Karena kondisinya sedang up ya tadi dibandingkan dengan Salah, dan belajar dari pertandingan di babak sebelumnya di Liga Eropa, saya keteteran menghadapi Schalke. Milan juga bertindak sebagai tuan rumah di babak pertama, tapi Milan kalah 0-2. Untungnya di kandang Schalke, Milan bisa membalikkan kedudukan dengan skor 3-0, jadi selisih agregat 1 gol, Milan berhasil masuk ke semifinal. Ini informasi yang saya turunkan. Di belakang, saya turunkan Zapata. Sarri akan mempercayakan kipernya kepada Caballero. Lalu Alvaro Morata, Pedro. Raheem Sterling ke Chelsea. Wow. Ricardo Rodriguez. Giacomo Benaventura. Higuain. Lucas Biglia. Andrea Conti. Zapata. Yang saya suka dari game PES itu adalah sisi gameplay, meskipun memang kehilangan lisensi, tapi sisi gameplaynya saya lebih suka main di PES karena lebih terasa seperti memainkan klub sesungguhnya. Jadi kita harus berpikir soal taktik, tidak hanya soal menyerang, tapi juga bagaimana caranya bertahan. Dan di PES 2019, kiper juga makin jago. Kalau kita sub-sub dari kotak keluar, itu agak sulit untuk gol. Boleh dipasang oleh Chelsea. Oh, Hazard kosong. Oke, berhasil di blok. Blok lagi. Benaventura coba menyerang. Counter attack. Higuain. Coba ke Andrea Conti. Maju lewat sayap. Dibebengi oleh Apsiqueta, kapten dari Chelsea. Benaventura. Kembali ke Andrea Conti. Rapi sekali pertahanan Chelsea. Safik, Suso, Higuain, shoot Higuain. Alhamdulillah, Higuain menunjukkan kelasnya sebagai striker kelas dunia. An exhibition in how to finish with a minimum of fuss. Milan unggul sementara 1-0. Kita lihat ya, umpan dari Suso ya. Higuain tidak terkawal dengan baik. Water. Pedro, pemain yang sebelumnya bermain untuk Barcelona. Wah, bahaya. Selamat. Bahaya sekali serangan dari Chelsea. Pergerakan dari Hazard hampir saja berhasil ditutup dengan baik oleh Donnarumma.
Hazard dengan pojok untuk Chelsea. Eden Hazard. Bintang asal Belgia. Kovacic. Di atas gawang Donnarumma. Langsung saja yang paling depan. Higuain. Victor Moses berhasil dribble oleh Ricardo Rodriguez, Lucas Piglia. Higuain berhasil di tackle tadi main Chelsea. Alvaro Morata berhasil di tackle kembali oleh Christian Zapata. Suso. Ricardo Rodriguez. Higuain. Kutro coba ke Higuain, tidak dipaksa terima. Andrea Conti kembali ke Savic. Andrea Conti, rapi banget pertahanan dari Chelsea. Terlalu cepat. Di sini di PES teman-teman jangan terlalu sering tekan larinya, kecuali memang dibutuhkan untuk running, karena faktor stamina. Jadi semakin real di sini, kalau kita lari terus staminanya juga akan cepat habis. Jadi gunakan running, lari kalau memang dibutuhkan untuk lari, mengejar bola atau misalnya mau lagi menyerang. Tapi kalau tidak, jangan selalu sering. Suso, Ricardo Rodriguez kembali ke Giacomo Buenaventura, tidak berhasil dibayangi. Suso, Higuain coba ke Kutrun, shoot Kutrun, go 2-0. Kerjasama yang apik antara Kutrun dan Higuain, penyerang potensial Milan. Tipikal mainnya mirip dengan Inzaghi. Kita lihat sini prosesnya. Higuain. Kutrun berhasil menerima umpan dari Higuain. Umpan lambung tidak berhasil tadi di halangi oleh back Chelsea. Azpilicueta tadi sudah berhasil memblok umpan dari Higuain. Alvaro Morata. Hazard. Sergi Milosavic. Umpan salah umpan. Adrian Silva berhasil diblok. Tidak masuk kembali Chelsea. Victor Moses. Alvaro Morata. Jawaban tadi dari Alvaro Morata. Belum berhasil. Iya, masih amat keunggulan. Rumah-rumah langsung saja. Tendang ke depan. Kutrun cetak gol kedua untuk Milan. Savic. Lucas Biglia berhasil. Lucas Biglia cukup baik berperan di sebagai defensive midfield. Milan in control at half time, 2-0. Kickoff babak 2 dimulai. Here we go again. Christensen. Christensen plays it forward. Romagnoli masih aman. Lucas Biglia, Zapata. Lucas Biglia bermain sangat baik sebagai regista. Romagnoli. Tidak berhasil. Higuain. Suso. Kembali ke Higuain, berhasil direbut. Balik ke kiper Caballero. Claro Morata. Acik. Robertson.
Alvaro Morata, Adrian Silva, Eden Hazard, Thiago Conte, Pedro, Kovacic, Robertson, Pan, Alvaro Morata masih bermain. Itu gimana? Oke, masih bisa di tercapai oleh Zapata. Kutro coba sendiri ya, tidak berhasil kuat larinya. Coba Kutro, oke kosong. Dibayang oleh Christensen. Shoot Kutro, tidak berhasil. Shoot masih bisa diblok. Ventura. Hazard. Alvaro Morata. Pedro berhasil. Bola dalam dari Hazard. Si di atas kotak Milan. Raheem Sterling. Milan sepertinya akan mengandalkan serangan balik dengan kecepatan dari Raheem Sterling. Oh, Alvaro Morata berhasil diblok dari Donnarumma. Ventura. Lucas Biglia. Musuh. Coba ke Higuain. Ah, tidak bisa diterima oleh banget baik tadi oleh Higuain. Ya, saya akan coba bertahan. Safik, saya akan mainkan. Oh, kelamaan. Oh, salah umpan dari Magnoli. Sekarang balik ke Chelsea. Sterling masih bisa dibeng-beng oleh Romagnoli. Foul. Ya, foul. Bebas Milan. Higuain. Bonaventura. Ricardo Rodriguez. Crossing Rodriguez. Kutro. Andrea Conti terima bola. Crossing dari Andrea Conti. Kutro berhasil di intercept. Oke. Savic. Shoot Savic. Wah, tendangan dari Savic. Saya ganti satu Savic. Saya akan tekan Bakayoko untuk menguatkan di tengah. Robertson. Robertson. Now it's Hazard. Kovacic tries lifting it over. Robertson lagi, balik Robertson. Masih bisa diambil oleh Andrea Conti. Coba kemana? Ventura. Umpan ke Higuain. Masih ada Adrian Silva. Drexler. Christensen goes looking. Zapata berhasil. Lucas Biglia, ah kalah tadi budinya. Buckley, Victor Moses, Sterling, Romagnoli, Higuain, Kutro, ah salah umpan dari Suso, Robertson, Luka Hazard, Drexler, Lucas Biglia kembali lagi, bola, Suso, maka bisa menambah, terakhir, oke, Kutro, masih bisa ditepis oleh Caballero, Higuain, Suter guys, diblok saja oleh Chelsea, ya, leg pertama selesai, keunggulan Belanda kosong. Kita akan langsung lanjutkan nanti ke pertandingan leg kedua di Stamford Bridge. Chelsea akan berdiri sebagai tuan. Who'll make it to the final? Slogan kali ini di pertandingan leg kedua, di mana Chelsea akan berhadapan dengan Milan di Stamford Bridge. Sebelumnya Milan sudah unggul di San
Lazio 2-0. Tapi Milan tidak perlu terlena karena akan bermain di kandang Chelsea. Leg kedua akan segera mulai di Stamford Bridge. Kita akan lihat siapa saja tim yang akan diturunkan oleh Maurizio Sarri. Terdapat beberapa susunan yang berbeda ya di sini, di mana di sektor kiper Sarri bukan kiper utamanya, dengan saya di Milan kan Pepe Reina sangat bagus ya dengan tuan rumah. Tapi saya banyak melakukan berbagai perubahan di sini melihat dari performa pemainnya. Sterling dimainkan dari awal oleh Sarri. Di sini saya akan memposisi Salah akan kembali berduet dengan Higuain. Informasi dari Chelsea. Iya benar. Hazard, Sterling dan Willian akan bermain cepat sepertinya Chelsea depan. Barkley akan mengatur pergerakan. Christensen, Gary Cahill tindak sebagai kapten. This should be a game to remember rather than one to forget. That's what I'm expecting at least. Chelsea mungkin akan langsung bermain menyerang karena gol sudah tertinggal sebelumnya di leg 1. Willian, love to check. Willian. Medias berhasil di Milan. Charles Higuain. Oh, tidak berhasil melewati Gary Cahill. Gary Cahill melakukan kesalahan. Higuain. Coba ke Bonaventura. Bonaventura tidak berhasil. Savic. Tendangan dari Savic masuk lebar. Masuk lebar tendangan dari Sergei Milinkovic-Savic. Kepa, kiper muda yang dibeli sangat mahal oleh Chelsea. Jadi kiper termahal di dunia saat ini. Biaya transfernya. Raheem Sterling. Calabria. Hazard berhasil diintercept oleh Milan. Savic. Salah. Savic kembali. Salah. Higuain. Main bola tendang cepat. Kecang. Tidak berhasil. Bakayoko kembali ke Bonaventura. Masih terlalu jauh dengan dari Çalhanoğlu. Gapai gawang Chelsea. Pas komplit 88. Bang. Kepa langsung tendang ke depan. Ada Ivan Strin di sana. Bonaventura. Berhasil di rebutan oleh Bonaventura. Love to check. Savic. Hazard. Raheem Sterling. Willian. Lolos. Willian. Lolos. Berhasil ditepis tendangan dari Willian. Oleh Pepe Reina. Hampir saja blunder tadi. Milan. Aldare. Blunder tadi. Hasil diamankan oleh Pepe Reina. Willian ambil tendangan sudut. Pendek saja ke Robertson. Umpan dari Willian. Higuain. Trio bola. Higuain sendirian tapi di sini. Muhammad Salah maju ke depan coba. Kembali ke Higuain. Ivan Strinic. Tidak berhasil diterima oleh Muhammad Salah. Bakai coba mengejar bola, tidak berhasil mengejar Sterling. Larinya kencang sekali. Willian berhasil di blok Ruben Dias. Dia coba. Berhasil di blok oleh Pepe Reina.
Higuain, Mohamed Salah. Mohamed Salah puts his foot on the gas. Higuain. It's Higuain. Coba ke Savic. Oh. It's been clear. Disundul saja tadi oleh pemain Chelsea. Calon yang bebas. Tendangan penjuru maksud saya. Calon dulu. Pakai terima. Oh, Calabria. Ivan Strinic. Coba masuk ke Bonaventura. Cari ruang. Masih cari ruang. Kembali ke Davide Calabria. Savic. Oh. Salah umpan yang salah tadi. Ruben Dias. Zappa Costa. Gary Cahill. Christensen. Christensen. Ross Bagley. Loftus Cheek. So what are they attempting to do? Well, it's a bold attempt. Raheem Sterling. In my opinion, to occupy the opposition in a way that they're not. Keluar bola. Lebar ke dalam. Milan. Davide Calabria berikan ke Mattia Caldara. Calhanoglu. Tidak berhasil passingnya. Raheem Sterling ke Hazard. Coba dikejar oleh Calabria. Hasil ke Calabria. Umpan langsung ke depan. Salah. Higuain. Langsung ke Salah. Berada penangan Gary Cahill. Kalau bisa lewat. Tidak berhasil dikejar umpan. Savic. Crossing. Higuain. Tidak berhasil diterima Higuain. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Oh, berhasil di tackle oleh pemain Chelsea. Robertson. Davide Calabria coba crossing. Stitch defending, but that'll do. Once more. Masih berjalan imbang, 0-0. Milan hanya cukup imbang di perkali ini untuk lolos ke final. Savic jalan tidak abad berhasil. Ivan Strinic coba. Higuain, Higuain. Higuain is flag offside. Offside? Iya, yeah, Higuain terjebak offside. Akan berakhir babak pertama. Tinggal 45 menit tersisa. Milan untuk menahan Chelsea. Milan will be relatively happy. They've protected their lead and now the onus is on their opponents to start taking a few risks, which may play right into their hands. So they head in. Kick off. No further forward. Bakayoko. Davide Calabria. Umpannya tidak akurat tadi dari Calabria. Eden Hazard. Shoot. Astagfirullah. Kesalahan dari Davide Calabria. Harus dibayar mahal oleh gol dengan Eden Hazard. Kesalahan dari Davide Calabria. Di Marfa dengan Wick oleh pemain Chelsea. Higuain. Bakayoko. Mohamed Salah. Mohamed Salah coba rebut, tidak berhasil. William. Oh, Raheem Sterling. Bakayoko. Higuain. Coba rebut. Ruben Dias berhasil merebut bola dari pemain Chelsea. Calhanoglu. Salah. Coba ke Higuain. Shoot dari gue. Nah, masih bisa diamankan oleh Kepa. Barkley. Loftus Cheek. Sterling. Awas. Kosong. Berhasil diamankan oleh Ruben Dias. Higuain. Salah. Amat salah. Calhanoglu. Bonaventura berhasil. Oh, masih intercept oleh back Chelsea. Bakayoko. Ruben Dias.
Bonaventura. Kembali kepada Ventura. Crossing, pendek. Masih belum berhasil. Terlihat replaynya. Tahan ulang. Crossing pendek dari Bonaventura tadi. Tidak berhasil menjadi gol. Kepa maju teman-temannya. Masih unggul Milan. Sisi satu gol. Bonaventura. Mohamed Salah. Sabik. Oh, tidak. Calabria. Oh, terulang lagi Calabria. Hampir saja. Bakayoko. Calhanoglu. Bonaventura. Coba buat Higuain. Shoot again. Tidak berhasil. Shoot dari Vlastrinic. Mudah sekali tangkap oleh Kepa. Vlastrinic. Ruben Dias. Bola. Calhanoglu. Umpannya masih bisa di-intercept. Ruben Chelsea. Calabria. Robertson sekarang sudah dikuasai oleh Chelsea. Eden Hazard. Robertson. Robertson. Matias Caldara coba bayang-bayang. Ah, kelewat, tertipu. Buang saja lah Ruben Dias. Permain sangat bagus di belakang Ruben Dias. Love to cheek. Bonaventura. Buang saja. Kontra langsung depan. Tidak berhasil counter attack-nya. Andrea Silva. Sekarang Chelsea yang menekan Milan. Bonaventura sudah habis stamina-nya. Ruben Dias juga. Matias Caldara berhasil. Blok. Pan dari Chelsea. Willian. Blok. Ah, selamat. Masih selamat. Yang ada dari Sterling. Ganti. Calhanoglu. Saya akan masukkan Suso. Chelsea sudah mati pemainnya. Pak Kayoko. Higuain. Bonaventura. Suso. Muhammad Salah. Savic. Dibangi oleh Julian Draxler. Masih bisa di blok saja oleh Draxler. Chelsea coba counter attack. Eden Hazard. Dibangi oleh Calabria. Raheem Sterling. Oh, Siqueta. Oh, buang saja. Oke, dibuang. Masih love to check nih. Apa-apa nih? Bahaya sekali tadi. Alhamdulillah. Cukup. Sisa satu gol. Milan akan ke final. Kita akan lihat siapa nanti yang akan dihadapi oleh Milan di final Liga Eropa. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen ya, komentar di bawah. Kira-kira pertandingan final saya akan menentukan siapa di lini serang maupun di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.